Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan ya. Dan oke, sahabat Desa, di video kali ini saya bersama kita kanca kulur, kanca lawas ya, Mas? Iya, kanca lawas. Kanca lawas bakul bakso. Bakul cilat. Bakul cilat, Lur. Aku juga bakul bakso dhewe, tapi kanca ngiling. Alhamdulillah. Di sore hari ini, Mas ya, ada rezeki dari yang Mbak Allah kita berbagi gaya anak-anak ngaji nek apa iki jenenge? TPK apa? Alfalah di tempatnya Bu Yana, dan terima kasih juga buat Bu Sana yang memberikan tempat ya, dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat itu. Tanpa panjenengan sedoyo saya ini enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya, dan terima kasih buat hamba Allah ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya. Iki pentole Mas Bejo lho. Dan ada ini sing gede-gede sih ya. Sing gede sampean ya. Oh, sing cilik kok mari ngaji yo gentenan, Lur. Alhamdulillah. Ibu-ibu kok ngamel. Ibu-ibu e kae. Jadi jebul ibu-ibu lho. Jadi iki pulangnya dikasih tebakan satu persatu giliran. Nah ini anak-anaknya Febi lor. Adik ndak ngaji adik? Iwo wis ngaji lor. Lho padahal tak seko wis ngaji jare. Oh iki yo antri. Antri. Ajis ndi ajis? Iki perambak ara. Kucingin nanti. Aku njaluk sita ya, Sok. Lukung mana? Nih, rame sekali lor. Anak-anak ngaji ini masih kelas yang pertama. Ini kelas yang pertama ya, Mas Joyo? Ada tiga kelas, toh? Tiga kelas? Empat kelas? Wah, ini yang pertama lor. Yang gede-gede sih. Sudah 4 kelas giliran. Alhamdulillah banget rezeki dari hamba Allah ya. Mudah-mudahan berkah barokah. Nyenang nih. Kalau Mbak Endang juga ada. Terima kasih juga buat Bu Sanah dan Pak Imam ya, salah satu tokoh di daerah SD 6 ini, Bapak Imam dan Bu Sanah. Terima kasih juga Ustadz dan Ustazah di sini ya. Ini Mbak Ara, ini Mbak Kulur, cili aku lagi nyelok Mbak. Aku, ini lor anaknya. Oh, ini lor anaknya Baby. Oke, Mas Bejo. Engko mungkin aku ya enggak iso nunggui sampai bar, pokoknya iki engko wis pasrah sampean. Kudu entek nang kene ene ya. Oh, wis engko mbuh piye carane kudu entek nang kene. Engko pokoke lah ya. Ndak oleh dikebalek lho, desa. Heeh. Oh. Mudah-mudahan engko kedepannya ngaji ning kali durene. Sekali durene engko nusula enggak apa-apa. Tak celuke Mas Bejo nang. Emang aku sama mau ngarep Mas Bejo paling ke depannya neng kali duren. Aku tak tekan Mas Pri, guru neng ajian Mas Pri. Ya. Terima kasih buat Bu Sanah dan Pak Imam juga ya atas tempatnya ini ngajinya di musolanya Bu Sanah ya. Ini musola apa jenenge? Eh? Musola apa? Keduman santai. Enggak ngerti lah sih ngaji enggak ngerti. Eh, Arka ngaji lo. Mau ngaji iki piye to, Lur?
piye? Iki lelur anak anak-anak FEB ndak gelem ngaji. Nonton cilat. Jalan pro dise. Jadi cahaya ini dua ya. Aku mau sendiri cilate lor. Lek enggak ngerasa enak jadi cilate ya. Cilate kualek. Cilate kualek lor. Cilate kualek. Ini cilat daging sapi lor. Cilat. Bukan cilat pental, pental ya Mas Jo ya, jenenge. Ini bukan cilat, ini rasanya kayak bakso. Ya ya, ini pental lor. Terima kasih buat hamba Allah ya. Pokoknya matur suwun. Kayak senengnya cah cilik-cilik. Eh lho, lor, anak babi, sampean ndak ngaji? Enggak. Enggak, iya sentok pental enggak, lor. Oh iya. Heh, lar kabareng kok ora ngaji to, Bi? Ki piye iki? Gara-gara cilat, wah. Lali ngaji. Heeh. Enggak gelem ngaji mau cilat bocah. Nah ini lor, jadi dikasih tebakan. Nah ini adeknya Pol, di medewe anak sampean. Padahal mau cilat. Di medewe lor, ini anak bakal cilat. Arka iso ya. Oke, Bro. Lho sentak ro ngadar, Kak. Enggak tumbas. Enggak usah tumbas. Alhamdulillah ya. Ya. Iya, Mbak, sampean paling ngaji sing kali duren gentenan. Jadi ini ben roto kabeh ngerasane. Masjid kali duren paling. Engko Pebi ben WA, Mbak. Cuman kenal tak ya? Apa? Kali duren. Masjid kali duren. Pokoknya aku kayak biasane. Lah kuwi to. Alhamdulillah ya, terima kasih buat hamba Allah. Ini rezekinya dari hamba Allah. Saya hanya tangan penyambung ya, buat jajan anak-anak. Pokoknya iki engko kudu entek ning kene. Lek gak entek ning kene engko poke ben didum-dumne ning kene ya Mas Jo. Lah iya, tak dum-dum ning kono. Enggak pulang. Ki bakule iki ya kancaku lur, aku nimik dedel bakso. Mas Bejo dodol pentol, jadi ini limik neng gilingan sering ngamor itu koncoku. Oh, alhamdulillah banget. Terima kasih buat sahabat-sahabat desa juga. Tanpa kalian aku ini gak ada apa-apanya ya. Ini ngajinya di daerah lain, daerah bukan tempat keluar. Ini musulannya apa emang jenengnya? Di santri-santri musola Al-Falah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berbakti bagi orang tua ya, kedua orang tua. Pokoknya doa terbaik buat panjenengan juga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan segala urusannya. Ini ada Mbak Endang. Aku artis kali tengah. Walah, artis kali tengah Mbak Endang. Ini yang gelombang kedua yang pulang, berarti giliran loh ngajinya di sini, kelas-kelasan di sini. Mulai Mbak Gian. Oke ya sahabat desa, mungkin segitu dulu videonya.
kalau tak terus nih gue sampai nganu duwowo pokoknya pasrah Mas Bejo aja. Ini enggak nyapa Mas Bejo pentalnya jenengnya pental Bejo lho. Padahal jenengnya wangnya itu Bejo. Itu Bejo. Golek Bejo ini urep. Golek Bejo ini urep. Oke ya, buat Camat Desa, saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf dan terima kasih buat hamba Allah ya. Nyuwun pamit. Anaknya durusi ndi anake? Entak telu lur anak tadi. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf dan terima kasih buat hamba Allah, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta apa yang jadi niat dan tujuan panjenengan diijabahi oleh Pangeran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.